resmi ditalak cerai Iis Dahlia, ngamuk di pengadilan, tak terima digugat cerai oleh Satrio Dewandono. Simak selengkapnya berikut ini. Iis Dahlia menangis histeris setelah tahu suaminya Satrio Dewandono resmi memiliki istri kedua. Kehidupan keluarga pedandut Iis Dahlia masih saja terus menjadi perbincangan warganet. Hal ini merupakan buntut dari aksi sang suami yakni Satrio Dewandono yang mencium bibir Salsabila Juwita di momen sungkeman pada Hari Raya Idul Fitri 2023 lalu. Telah diketahui bahwa Salsabila Juwita merupakan putri sulung Iis Dahlia dari pernikahan dengan suami pertamanya yakni Dadang Indrajaya. Lantas karena aksi Satrio Dewandono yang dinilai kurang pantas, kini banyak beredar kabar miring mengenai kedekatan suami Iis Dahlia itu dan Salsabila Juwita. Bahkan sebuah video telah beredar jika penyanyi dangdut Iis Dahlia telah dipoligami oleh suaminya Satrio Dewandono. Video tersebut yang diunggah oleh salah satu akun YouTube pada Selasa 16 Mei 2023 memberikan narasi bahwa Satrio telah memiliki dan menikahi anak tiri yakni Salsabila Juwita. Judul video tersebut adalah Bak Disambar Petir Resmi Dipoligami, Iis Dahlia menangis di depan semua orang kecewa pada suaminya. Thumbnail video tersebut menampilkan foto Salsabila Juwita dan Satrio Dewandono dalam pakaian pengantin dengan gambar Iis Dahlia menangis di sisi lainnya. Namun, apakah klaim itu benar? Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Setelah menonton video tersebut sepenuhnya, tidak ada bukti yang disertakan untuk mendukung narasi tersebut, seperti wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, gambar-gambar yang ditampilkan dalam video dan thumbnail telah dikonfirmasi sebagai hasil manipulasi digital. Saat ini hubungan antara Salsabila dan Satrio hanyalah hubungan biasa antara anak tiri dan ayah tiri. Iis Dahlia juga telah menegaskan bahwa tidak ada hubungan yang tidak pantas dalam keluarganya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Iis Dahlia dipoligami adalah tidak benar atau hoaks. Konten tersebut adalah konten yang menyesatkan. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi.